Aksi yang dilakukan rombongan liar himpunan mahasiswa Islam HMI asal Makassar dan Sulawesi Barat dengan merusak aset pemerintah dan fasilitas umum di Riau sudah sangat tidak bisa ditolerir. Bahkan aksi ini sudah dinilai sangat melukai hati masyarakat Riau yang selama ini hidup dalam ketenangan dan jauh dari kerusuhan. Atas kondisi ini, mahasiswa Riau yang tergabung dalam aksi mahasiswa Kampar mengancam akan melakukan serangan balik jika aparat kepolisian tidak mampu mengatasi ini. Ya, pertama kita sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan HMI. Pertama, mereka kita anggap sangat-sangat dan sangat tidak menghargai masyarakat Riau. Kedua, perbuatan kawan-kawan HMI ini sudah tidak lagi manusiawi. Kenapa saya katakan tidak manusiawi? Pertama, mereka makan dan tidak membayar. Ini adalah perbuatan jelas-jelas tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua, persoalan mereka ke Riau. Persoalan hanya tidak dilayani, mereka bikin rusuh di kampung orang. Nah, ini jelas bukanlah sebuah contoh yang baik untuk mahasiswa lainnya. Dan kita ingatkan, dan ini saya ingatkan, kita ingatkan kepada kawan-kawan Makassar yang katanya hari ini adalah kawan-kawan Makassar. Kita nyatakan ini Riau, Bung. Ini Riau, jangan coba macam-macam. Dalam 1x24 jam, kalau ternyata mereka masih di sini, maka tunggu Kampar yang akan menyelesaikan ini. Kalau pihak kepolisian tidak menyelesaikan persoalan ini. Anton menambahkan pihaknya saat ini sudah mengumpulkan massa dan siap bergerak melakukan penyerangan. Alsep Triadi dan Anto Badai melaporkan.